Ruben Onsu resmi menggugat cerai Sarwinda. Gugatan itu muncul sekitar 2 pekan sejak kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, mengkonfirmasi rumah tangga kliennya dengan Sarwinda sedang dalam masalah. Rumor penceraian Ruben Onsu dan Sarwinda sudah ramai disoroti netizen beberapa waktu terakhir. Pernikahan keduanya juga beberapa kali diterpa rumor tak sedap dalam 1 tahun terakhir. Salah satunya ketika Sarwinda dituduh menggugat perdata Ruben Onsu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun tuduhan itu dibantah oleh Sarwinda dan menyatakan bahwa dirinya tidak mengajukan gugatan apapun. Hingga kemudian, gugatan cerai benar-benar datang dari pihak Ruben Onsu kepada Sarwinda pada Juni 2024. Gugatan cerai dilayangkan Ruben Onsu atas Sarwinda setelah menjalani bahtera rumah tangga hampir 11 tahun. Keduanya resmi menikah pada 22 Oktober 2013. Pernikahan itu membuat mereka dikaruniai 2 anak perempuan. Keluarga mereka juga diramaikan dengan kehadiran Betran Peto yang resmi menjadi anak Ruben Onsu dan Sarwinda secara adat dan hukum pada 15 Oktober 2019 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan dilayangkan Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Humas 2 PN Jakarta Selatan T. Marbun mengkonfirmasi gugatan cerai Ruben Onsu kepada Sarwinda. Iya benar ada gugatan perceraian yang diajukan Ruben Samuel Onsu melawan istrinya Sarwinda, kata T. Marbun. Adapun gugatan itu tertera dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan terdaftar dengan nomor perkara 551/PDT.G/2024/PN Jakarta Selatan. Gugatan cerai Ruben Onsu terdaftar pada 11 Juni di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu muncul sekitar 2 pekan sejak kuasa hukum Ruben Onsu Minola Sebayang membenarkan hubungan kliennya dan Sarwinda sedang dalam masalah. Minola juga mengatakan pihaknya berkomunikasi intens dengan pengacara Sarwinda, Chris. Ia dan Chris memang ditugaskan kliennya untuk membahas masalah rumah tangga yang terjadi tersebut. Semua pasti ada masalah dan bahasa tubuhnya Sarwinda kelihatan kan, ungkap Minola. Beberapa hari ini saya emang lagi intens berkomunikasi dengan kuasa hukum Sarwinda. Kami membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kelanjutan rumah tangga mereka. Dalam gugatan cerai yang dilayangkan, Ruben Onsu tidak menuntut hak asuh anak atau apapun harta gono-gini. Humas 2 PN Jakarta Selatan T. Marun mengatakan Ruben hanya melayangkan gugatan cerai. Nanya gugatan cerai saja, itu nggak ada untuk tuntutan menyangkut hak asuh anak atau gono-gini, kata T. Marun. PN Jakarta Selatan telah menetapkan jadwal sidang perdana cerai Ruben Onsu dan Sarwinda beragendakan mediasi pada awal bulan depan. Majelis Hakim telah menentukan jadwal persidangan pada 9 Juli dan kami juga akan melakukan pemanggilan terhadap penggugat atau kuasa hukumnya juga kepada tergugat. Belum ada informasi lebih lanjut apakah Ruben Onsu dan Sarwinda akan menghadiri agenda mediasi tersebut, tetapi belum ada respon terkait hal itu.